Ganjaran yang akan saya umumkan ini akan hanya diberikan kepada rakan-rakan yang menunjukkan kesetiaan mereka, khidmat mereka yang baik, baru diberikan ganjaran. Satu kalangan kecil yang minoriti yang mengenepikan prinsip amalan bersih, yang cuai dan malas, saya nak beritahu di sini tidak akan diberi kelayanan dan tidak akan diberi ganjaran yang setimpal. Saya harap seluruh penjawat awam, rakan-rakan yang bekerja kuat, terima kenyataan ini. Tak mungkin kita teruskan dengan amalan biasa. Siapa yang bekerja ikut 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, dia naik pangkat ikut biasa. Tak boleh lagi dah. Dia bekerja, dia berkhidmat dengan baik, kita naikkan walaupun belum cukup 10 tahun. Kalau dia lembab dan malas dan cuai, walaupun dia bekerja 20 tahun, peningkatan dia tidak akan dijamin. Saya ucap terima kasih kerana semua sudah setuju.